Halo, apa kabar? Sekarang kita ingin Madam Surprise mensurprisekan kembali si putri saya yang saya sayang, yaitu Tania. Semua saya sayangin, anak-anak saya. Surprise-nya beda. Kali ini adalah surprise anniversary-nya Tania dan Bo. Karena tepat di hari perkawinannya. Di mana kita surprise kan? Kita lihat nanti. Lihat, Pak Fis udah keren kacamatanya. Wis, udah mantap. Kita menguasa black. Begitu. Jadi sekarang kita coba, kita lihat apa yang terjadi malam ini. Ayo. Kita ada sedikit oleh-oleh untuk nanti sahabat-sahabat saya yang memberi komentar terbaik. Yang mana kan sudah tuh. Ini juga hadiah sedikit. Neng-neng, gelap ya? Tapi nanti loh hadiahnya diserahkan pada saat ada pertanyaan di acara nanti, oke? Okay? Cara ngedapetinnya gimana, Bu? Nah, yang pasti ikut follow kita dong, pastinya follow saya, lalu follow Tania. Dan juga jangan lupa subscribe. Si Madam Surprise ini mau bikin surprise lagi. Jangan bosan kata Pak Fadil, surprise terus katanya, gelap ya. Jalan celak gitu. Bentar. Gelap. Gelap. Si Madam Surprise katanya. Madam Surprise mau bikin surprise again untuk anniversary-nya Tania dan Bo. Mereka ini kelihatannya lagi di kamar. Tania sama Bu, yang pasti dia nggak tahu kita akan datang. Saya sama Papa mau datang. Saya udah ada tim saya, tim surprise adalah Naila sudah standby di sana. Yang dari tadi kerangkring. Mama kok ayo dong. Tadi misalnya jam 8, kita 8 kurang. Akhirnya karena tadi ada tamu, saya juga baru pulang. Jadi akhirnya agak telat dikit ini. Dengan acara anniversary-nya mereka mau buat berdua. Dia gak mau ngajak-ngajak saya sama papanya, gak mau ajak adiknya. Tapi kita ganggu acaranya. Kita bubarkan acara mereka berdua. Kita lihat bagaimana ekspresinya dia. Diganggu oleh mamanya, papanya, dan adiknya, anak-anaknya pula. Hebat. Kalau dia masih lucu kali, baru setahun. Kalau kita kan anniversary setiap tahun, setiap hari, setiap waktu kita anniversary. Cuma kemarin itu kita lagi mau heboh aja, kita buat di puncak, ya kan Pak? Cuma lagi tegang dengan COVID-nya, dengan kacamatanya, dengan masker batiknya. Dengan masker, dia selalu cinta batik. Pak Fadil cinta batik banget, sampai maskernya pun batik. Begitu. Saya kasih yang ini enggak semuanya batik. Jadi betul-betul cinta batik. Iya Pak. Iya Pak. Iya dong. Kita sudah di jalan. Oh iya, siapa namanya? Pak Irun. Irun, Irun. Ntar suruh ambilin HP saya ya, mesti Mano ya. Di kamar ya. Saya lagi ngecas ya. Sampai lupa HP. Saya sih gak ada masalah gak bawa HP sebetulnya. Tapi cuma, ibu selalu ketinggalan handphone. Hobi ketinggalan handphone. Hobi ngecas lupa. Jadi gak bawa handphone. Itu maklum faktor U. Umur kepala 30 tuh begitu sering lupa naruh handphone di mana. Lupa cas handphone tuh maklum lah kalau kepala 3 begitu. Kita kepala 5 enggak. Kalau kepala 3 seperti itu lupa. Karena apa istilahnya baru menuju masa apa ya? Kalau kepala 3 kan transisi menuju kepala 4. Emang sering lupa. Mudah-mudahan kepala 5 atau kepala 4 udah kembali normal lagi, tidak pernah lupa lagi. Yang penting jangan lupa suami. Lupa yang lain biarkan, lupa suami tidak boleh. Pak Fadil, iya selalu mengangguk ya karena lagi berkonsentrasi dengan apa kekhawatirannya. Tolong komentar jangan lupa lah, sama subscribe. Ada hadiah langsung loh ini. Dua yang saya sukai perhiasannya, yaitu ini sama ini. Tapi kalau komentarnya sedang-sedang, ini aja. Yang lain sudah tuh, tadi udah dikasihkan hadiah 5, udah lewat. Ini hadiah karena anniversary Tania, saya kasih hadiah. Prioritas pertama ini, kalau memang komentar nanti banyak dan bagus-bagus dan subscribe pastinya, tambah ekstra satu lagi. Hai.
sampai di hotel, kita menuju ke lantai 51. Panitia yang khusus adalah, panitia yang memang tim surprise adalah Naila. Sudah sampai dari siang di sini, kita nuansa hitam semua ada di sini. Kenapa hitam, Bu? Kalau hitam kan kita lagi gemuk-gemuk begini kan kelihatan langsing, biar kelihatan slim. Karena kalau nggak hitam tuh kelihatan gedenya kita, apalagi Netania kan tau sendiri kan badannya lagi wow. Jadi kita pilih hitam aja. Saya bilang, Tan, bagus kalau anniversary itu hitam. Jadi dia nggak ngeliat gemuknya Tania. Kelihatan mabuk, kelihatan langsing, begitu. Jadi dia nggak tahu kita juga pakai hitam. Dia nggak tahu. Jadi memang kita atur seperti itu. Dia bingung kan warna apa yang pas gitu. Nah, apa sih Maya untuk acara anniversary? Bilang hitam bagus, biar kamu tetap kurus. Kan dia lagi luar biasa badannya, naiknya juga cukup lumayan besar, lagi nyusuin kan, wajar lah. Tapi aku yang terjadi kan pengen gaya juga sekarang. Nah, sudah sampai. Ya nggak tahu saya mau datang. Hai, aduh, anniversary-nya. Kaget kok jadi banyak orang. Oh, jadi banyak orang. Cuma berdua. Gimana? Oh, tambahkan langsing kan enggak bisa. Dia bilang, "Mama, aku pakai baju apa sih? Universitas pakai hitam." Lihat kurus langsung. Langsing. Habis hitam. Langsing. Semua pakai hitam langsung kurus. Tak, Ma, ini semua karena Mama, jadi skenarionya jadi kacau. Karena Mama. Sebenarnya harusnya semua di bawah, aku turun ke bawah rame. Jadi bayangan gua hari ini acara anniversary kedua. Keduaan kan? Kedua. Jadi hari ini adalah hari anniversary-nya Tania dan Naya. Sebetulnya nah, kemarin, Tania dan, tanggal 26. Dan gua sebetulnya kemarin tanggal 26 karena ada sesuatu acara, di keluarganya gua. Kita mundurkan acaranya, tapi tetap saya bingung mau bikin di rumah, baru kemarin acara rumah, iya kan? Iya. Tapi apa tuh dibuatin aja deh, kita buat di sini, tapi cuma beberapa orang, karena kalau banyak juga nggak boleh, gitu. Tadi saya mau bikin di Kepensky sebetulnya, tadinya kan memang momen acara kan di sana, jadi mengulang. Kenapa? Masih di tanggal 3 Agustus. Alhamdulillah. Masih tanggal 3 Agustus. Dua kali dong. Jadi tadi membuat di Kepensky. Saya sebenarnya udah dapat bocoran dari Naila. Naila bom, dia mau buat anniversary-nya di sini. Aku maunya tadi di Kepensky, tapi akhirnya dia putuskan buatnya di sini. Ya udah, akhirnya saya bikin aja di sini, begitu ceritanya. Gua senang nggak buat acara? Pasti dia kecewa, dibilang kecewa, dia malu. Gak enak mertua, senang dong, mau dibilang senang, apapun pengennya dari berdua, pengennya ya. berduaan, namanya juga pengen berduaan kan. Ini dibawa anak, bawa mertua. Sama kayak bulan madu kan juga gitu, bulan madu, rame-rame. Dimanapun ada mama, gak apa-apa kan, mama bagian dari hidup kita juga. Harus. Tapi, ya happy, saya happy. Pasti dong. Ya sedih, saya sedih. Saya loncat, mama loncat. Jangan. You jump, I jump. Itu tadi lo gue pikir dulu kalau loncat-loncatan. Pasti kali ini dia bingung, kenapa? Karena dia taunya mau anniversary itu berdua, namanya anniversary kan berdua. Tahun depan insya Allah berdua, eh sayang. Tahun depan insya Allah. Kalau Allah mengizinkan, Bu Hana. Kalau mengizinkan berdua coba. Kalau Bu Hana juga tidak mengikuti acara anniversary dia, tapi kok mengikuti ya terima nasib. Apapun ya, yang terjadi, Bu Hana di tengah-tengah mereka. Nuran 1 tahun. Tambah lagi Nuran lagi satu. Nuran 2, tambah lagi Tania yang kedua hamil Allah, lagi gede. Yang penting sehat. Hamil lagi gede. Jadi begitu. Jadi kita lihat next berikutnya. Yang penting hari ini insya Allah dia bahagia. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kemudian juga mudah-mudahan di anniversary ini tambah rukun-rukun, tambah mesra-mesra. Ya kan, tambah rezekinya, tambah sukses usahanya, tambah sukses pekerjaannya. Amin, insya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita nikmatin aja. Kita mau dinner malam ini.
urusan mereka berdua, kita kasih waktu nanti beberapa jam untuk mereka berdua. Berapa okay? Jam? Berapa jam saja? Oke? Okay? Wow, ada dua kamera. Oh my god. Gimana kaget? Kaget ya kayak kata ya gitu kayak kata Abu bilang kayak lah kok banyak kursinya. Kira cuma dua orang doang gitu. Terus baru deh kita nongol. Minder. Mama telah sih jadi nggak ada video tadi. Kabu kaget. Oh, kaget ya. Kenapa suruh turun? Tanya juga salah kan sesuai saya yang bikin surprise harusnya jangan turun dulu Tanya. Nggak bisa oh, Mama. Makan juga. Kadang-kadang jam 9 tuh last order. Jadi biar Mama lebih sama Tania, enggak, gua sama kamar Tania dulu berdua kamar. Tapi sekedarnya tiga skenario ya begini yang terjadi. Tapi Tania kan sama Naila kan mewakili dari saya. Videonya tadi kurang canggih Naila nih. Dan yang lebih parahnya lagi, kelihatan tuh jam 10 kita baru pesan makanan. Belum ada ya? Iya, masih belum ada yang datang. Ini ada jam 9 loh. Jadi tadi Bapak pula pesen tempe orek, pesen lodeh, nasi kuning, lagi sop buntut. Tapi benar sop buntut benar. Tapi gua tuh tiap breakfast di sini pasti maunya lontong sayur. Nasi kuning. Nasi kuning benar. Demen banget ya sama nasi kuning. Aku pesen rib eyes. Sebetulnya bukan nasi kuningnya, tapi yang makan sama siapa sama saya yang saya demen. Wow, jadi sebelahnya yang makan. Yang menemani saya makan. Oh, luar biasa tuh. Gimana digombalin? Biasa. Selalu gombal. Sekarang kita lagi order Pak Fadil Deep Ice. Saya karena saking cintanya sama Pak Fadil mau makan berdua. Dia gak mau pesan. Harap katanya. Ini Abu Harap, non. Ada Harap, ini Abu Harap. Orang juga Harap, langsung Harap. Saking saya mesranya, jadi saya gak mau pesan. Padahal mau irit, jangan mau. Saking mesranya, jadinya saya cukup satu aja rib eyes. Mau makan berdua. Sepiring berdua, orang bilang kan sepiring berdua. Romeo Juliet kan begitu kan? Sepiring berdua, suap-suapan. Kayaknya lebih yang anniversary deh kayaknya. Jadi begitu ceritanya. Menghayal kali ya. Tapi udah lama gak makan di luar kayak gini, semenjak Covid. Udah dari Covid ya, dari bulan Maret. Maret gak pernah injek, ya Februari ya. Nggak pernah injek hotel. Bagaimana injek hotel? Hotel close kok, semuanya close. Ini pun baru buka sebulan. Dan ini baru pertama kali lagi injek, takut. Tapi seneng ya Bu ya? Nggak seneng lah, maksudnya ganti suasana ya. Kemarin nyoba di hotel Sheraton ya Pak? Sheraton sekali. Dakdikduk, tapi enaklah menikmati. Sekarang Hotel Westin. Masih dakdikduk? Oh sangat, ini sangat banget, gak berani, takut. Tapi pasti ya suasana dalamnya ternyata nyaman. Kita lihat kamarnya, Pak Fadil enak, katanya bagus. Jadi kita terplanning lagi, ingin nginep sini lagi. Begitu ceritanya. Pak Fadil, nanti kalau makanan datang bakal suap-suapan gak? Aduh, suap-suapin. Jangan mikir, iya gitu, Bo, jawabnya. Capek deh. Suap-suapan, terlihat ya episode suap-suapan. Dia bilang harap, katanya harap-harap. Apa sih harap? Pasti yang seseorang orang pasti tahu harap apa itu. Siapa yang bisa jawab harap? Coba, ada tadi kata harap, ada kata rahat. Nah, coba ada yang bisa artiin nggak apa itu harap, apa itu rahat? Nah, itu pertanyaan tuh. Ada hadiahnya juga. Tapi bukan hadiah yang ini loh, ada hadiah yang lain. Apa itu harat, apa itu rahat? Kita lihat lagi apa lagi kalimat yang disebutkan oleh suami saya. Enggak, saya enggak tahu. Kalau rahat, harat apa lagi? Pokoknya jadi pertanyaan. Siapa yang bisa artinya harat, rahat, rahsyi? Jangan lupa komen. Subscribe, komen, ada hadiahnya.
jadi aku di sini tugasnya untuk jagain ponakan-ponakannya itu kata Nia Makabus Nusen Mami. Aku sebagai adik yang baik menjaga anaknya. Anti. Aku anti kan adiknya ini Mami. Eh Mama. Nanti kan adiknya Mama. Excuse me, Pak. Medium. Terima kasih. Tapi bayinya tadi medium ini ya. Iya. Medium. Medium. Sama kan semuanya. Jadi emang udah lama banget tuh gak pernah dinner rame-rame kayak gini ke hotel. Karena emang kondisinya lagi covid. Jadi bener-bener gak pernah. Biasanya kita suka nginep bawa anak-anak ke Westin. Karena emang suka banget di sini, kamarnya tuh bagus. Terus makannya juga enak. Makanya pas momen ini aku pilihnya di Westin. Tapi kangen sih momen-momen kayak gini, kumpul bareng keluarga, makan. Jadi pas ada momen, ya udah kita kumpul nih. Jadi ceritanya, karena kemarin gue tuh ngasih surprise buat aku. Terus kan yang ini gagal sama mama, karena mama buat aku gak dinner. Jadi sekarang kali ini aku ngasih surprise buat gue. Kan kalau aku ke atas takut dia curiga, jadi aku minta tolong mama buat ngecek kamarnya kalau udah selesai. Kita penuh dengan surprise ya. Bu dibilang surprise-nya gagal, gimana bu, sedih nggak? Kata siapa gagal? Jadi ada kata gagal di kamus saya. Tantangan, tantangan yang betul. Kenapa? Karena tidak sesuai komitmen saya. Jangan turun sebelum saya datang. Nah, gimana kamarnya mau dekor? Tapi di luar skenario, dia turun. Ya sudah, tapi tetap aja dia bingung kan. Dia mau makan dinner bilang nggak ada kita. Gak ada pak, waktu itu ada kursi banyak. Siapa yang mau datang dia gak tahu. Ternyata kurcaci-kurcaci ya. Sekarang tim pengganggu, tim pengganggu. Saya sekarang mau lihat surprise-nya dia sama Bu, apakah berhasil itu dia, gagal itu dia. Kita lihat, saya mau cek dulu kamu di sini, saya cek atas. Oke? Okay? Katanya surprise saya tadi semi gagal, tidak mungkin. Kita lihat sekarang untuk yang kedua surprise untuk Tania ke Bu, kita lihat gagal atau tidak. Ooh, red color. Oh, rose. Eh, dikasih mawar-mawar. Ais, cute. Cute sekali. Wow, I love you. Keren banget, romantis banget. Harusnya isi air ini nih, Mbak. Diisi air, Mbak. Tadi mau gitu, iya, cuma takutnya kan dingin gitu. Gak apa-apa, isi air aja. Terus ini dimasukin sama dulu ya. Iya, kayak gitu, Mbak. Oh, Papa mana Papa? Oh, wow. Surprise, Papa mana Papa? Kita foto dulu sebelum dia foto, kita foto dulu. Kita ayo, harus foto dulu sebelum mereka foto. Ayo fotoin Mama di sini. Kayaknya aku belum dibikin begini sama Papa Adel. Kita sekarang sebelum Mama, kakak buat sebelum katanya sama gua di sini, kita harus foto berdua. Ayo Pak, fotoin Mama dong Papa. Ayo Pak, buka ini Pak, buka itunya. Maaf ya Tan, jadi sebelum udah kamu klaim foto, aku dulu di sini mamanya. Pak Mali melewati orang tua. Ya, jadi orang tua dulu, baru anaknya. Jadi kita ini love, penuh dengan love, love, love. Kita foto dulu Tan ya. Satu, dua, oke, sudah siap?
5 menit lagi kayaknya udah hampir ready. Saya harus ke bawah untuk kasih kode ke Tania bahwa semua siap untuk Buo masuk ke dalam kamarnya. Oke? Kita lihat Buo terkejut atau Buo diam aja atau dingin. Kita lihat nantinya apa yang terjadi setelah Buo naik ke atas. Oke? Saya turun dulu ya. Oke, makasih udah ngikutin acara anniversary dinner hari ini. Doain buat aku sama Buo jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pokoknya doain terbaik buat kita semua. Amin. Tambah anak, subscribe. Tambah anak, jangan lupa subscribe. Tambah anak. Oh iya, untuk giveaway dari Mama. Oh, iya, nanti update-nya pokoknya ikut. Ya, kemarin dibaras kan? Kemarin dibaras kan? Udah, Instagram aku. Ini yang baru loh, ini yang begitu. Nah, wah. Ini cuma satu pemenang doang ya, nggak lebih. Komentar yang bagus. Kalau misalnya komentar sih, Mama kan katanya jawab pertanyaan Mama, gimana sih? Oh, yang tadi nggak komentar juga dong. Komentar, jawab semua yang terbaik gitu. Jangan lupa cantumin IG-nya. Terus nanti update-nya dari Instagram aku. Jadi harus selalu lihat story aku. Oke. Okay. Okay. Yeah. See you. Bye. Kenapa sih aku gak bisa surprise-in kamu? Aku kesel. Kenapa aku gak bisa surprise-in kamu? Bilangin. Aku kesel. Gak seru kamu.